Jenazah pendiri Matahari Department Store, Hari Darmawan, tiba di Krematorium Kertas Semadi Nusa Dua Rabu siang. Kedatangan jenazah disambut oleh ratusan karyawan Matahari serta sejumlah keluarga dan kerabat. Sebelum prosesi kremasi berlangsung, keluarga menggelar doa bersama yang dipimpin oleh seorang pendeta. Rencananya abu jenazah akan dilarung ke laut, namun untuk sementara akan dititipkan di rumah duka Kertas Semadi Denpasar.